Hai guys, bertemu kembali di channel Sifu.com dan seperti yang dinanti-nantikan adalah sambungan daripada kita punya tutorial tempoh hari iaitu bahagian 1 dan dalam video kali ini kita akan buat bahagian 2 macam mana kita nak mewarna ilustrasi di Affinity Designer. Okey. So ini hasil daripada kita punya tutorial bahagian 1 dan kita dalam video kali ini saya nak ajarkan macam mana kita nak masukkan texture macam ni supaya nampak lebih lebih cantik kita punya ilustrasi dengan tambahan-tambahan texture seperti ini. Apa yang saya akan ajarkan nanti adalah kita akan menggunakan pixel persona. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar macam mana nak buat texture pada ilustrasi kita dengan menggunakan pixel persona. Okey. Baik, so tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Tapi sebelum kita mulakan, saya ada sedikit homework yang kita nak sambung daripada kita punya tutorial tempoh hari, iaitu macam mana kita nak buat lengkuk pada kita punya slice lemon ni. Okey. Ini saya nak tunjukkan. So jom kita mulakan dahulu. First, apa yang kita akan buat adalah kita akan select kita punya slice lemon ni dan tukarkan kepada note tool. Okey. Note tool dengan shortcut key kita adalah A. Dan apa yang kita akan buat adalah kita akan select kita punya note tool pada bahagian bucu slice tu. Jangan ambil yang tengah ni, ambil bucu saja. So macam mana untuk buat multiple selection dengan kita punya note tool adalah hold button shift dan buat selection yang seterusnya. Okey, hold button shift lagi, buat selection yang kedua sampai kalau dia dah select, kita akan nampak dia dah bertukar menjadi warna biru. Okey, sama juga dengan ni, hold button shift dan select. Okey, so macam mana kita nak buat curve, seperti biasa kita akan pergi dekat corner tool dengan shortcut key adalah C dan kita akan tambahkan kita punya corner. Sangat menarik, bukan? Ataupun dekat bahagian contact bar kita boleh tukar dengan memasukkan nilai yang secukup rasa kita lah. So sama juga kita akan buat benda sama dekat sini. Kalau kita ingat dalam tutorial sebelum ni kita dah groupkan dia menjadi satu. So kalau kata kita nak select dia, tekan sekali tak akan dapat. So macam mana kita nak select layer yang kita tekan tu adalah kita kena double click pada area yang kita nak select. Ini kan group kan. So kalau kita nak masuk selection ke dalam group adalah kita kena double click. Okay, double click, so automatic akan aktifkan pada layer yang kita tekan dalam group tersebut. Okey, dah select macam tu, apa yang kita buat adalah kita akan tukar kepada note tool balik. Tukarkan kepada note tool dan buat selection pada note tool yang kita nak buat curve tadi. Okey, yang ujung ni tak payahlah. So macam mana nak cancel, kita tick balik pada bahagian tu dan kita masukkan kita punya corner tool, pergi dekat corner tu dan yes, kita tarik dia. Dan tadi saya ingat kita setkan kepada 10. Nah, dah siap kita punya slice yang cantik. Okey, so sekarang kita akan terus masuk pada macam mana kita nak masukkan texture ni dalam Affinity Designer. So first kali apa yang kita akan buat adalah kita akan pergi dekat pixel persona. Okey, dekat pixel persona ni inilah interface yang akan kita nampak. Kita ada bahagian kiri tools yang berkait dengan pixel base punya tools lah. Okey, kalau tengok, kalau saya back balik kepada designer persona, ini tools dia, dan untuk pixel persona ini tools yang ada. Okey, selalunya saya akan buat asset ni sebab kita tak pakai pun. Okey. Baik, so inilah dia layer dengan panel-panel yang ada. So macam mana kita nak memasukkan warna pada kita punya ilustrasi? Tengok macam mana saya buat. Apa yang akan kita buat adalah contoh saya nak masukkan dalam kita punya lemon yang besar ni dulu. So apa saya akan buat? Select dulu. Select dan first kali kita akan tekan insert inside the selection. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan layer pixel ke dalam layer lemon tersebut. Okey. Dah kita tekan select, kita onkan kita punya insert inside the selection dan kita masukkan add pixel layer. Okey, so automatic dekat bahagian layer ni kita akan nampak ada pixel layer di dalam kita punya lemon tadi. So make sure pada layer ni kita select pada layer pixel dan kita pergi pada paint brush. Okey, dekat paint brush ni lah trick kita macam mana kita nak brush di dalam. So make sure bila kita dah letakkan pixel tu di dalam kita punya lemon tadi, apa yang kita perlu buat adalah kita warnakan saja. Okey, sangat senang. So macam mana nak cari kita punya brush yang cantik-cantik, kita pergi pada panel brush. Okey, kita ada basic, kita ada acrylic. Okey, so untuk buat texture yang sama macam tutorial yang saya buat ni, saya pergi dekat
textures. Ha, dekat texture ni nampak kan ada banyak jenis texture yang ada. Dan saya pilih texture yang nombor 2 ni, okey, grunge pattern 02. So lepas kita select kita punya pattern untuk brush kita, kita akan pergi dekat color dan kita tukarkan warna dia kepada warna hitam, okey. So make sure pada kita punya layer adalah layer yang kita select adalah pixel tadi, dan seperti biasa kita boleh kecilkan kita punya brush dan besarkan melalui bracket left ataupun right. So kita akan terus warnakan texture tersebut pada bahagian lemon yang kita nak buat tadi tu. Ha, nampak tak? So automatic kita punya brush tu dah berada di dalam lemon tersebut. Sebab apa? Kita dah buat teknik selection dan insert pixel selection ke dalam layer lemon tadi, okey, ke dalam bentuk lemon tadi tu. So apa yang akan saya buat next adalah kita akan tukarkan kita punya pixel layer ni kepada blend mode. Saya suka guna overlay sebab saya nak warna hitam saya tu adalah masuk dengan warna kuning lemon tersebut, dan kita kurangkan opacity dia. Saya cukup rasa, okey, saya kurangkan kepada 55%. So itulah teknik macam mana saya buat secara pantas. So kita tak perlu pun nak add pixel, lepas tu kita drag dia masuk dekat lemon, tak perlu. Guna teknik yang saya buat ni dah boleh skip beberapa step yang biasa kita buat, okey. Alright, now. So sama juga pada bahagian lemon yang ini, slices ni, apa yang kita buat, sekali lagi kita buat sama-sama, kita tekan ni, pergi dekat bahagian atas, insert inside the selection, dan kita tekan add pixel layer. Setelah kita add, kita pergi pada brush tools, kita select kita punya pattern brush yang macam mana kita nak buat, make sure color kita pun dah setkan kepada warna hitam ataupun warna yang anda suka. Boleh besarkan ataupun kecilkan kita punya size brush dengan tekan bracket left ataupun right, dan mula buat kita punya texture pada kita punya illustration, okey. Inilah yang menarik dengan Affinity Designer sebenarnya, eh. Saya suka sebab kita boleh buat dua serentak, okey. Ha, kita boleh buat texture dengan pixel base punya format. So dah buat macam tu, saya tukarkan format kepada overlay dan kurangkan sikit kepada 55%. Okey, begitulah cara untuk kita buat texture pada kita punya ilustrasi. So sama juga macam mana kita nak buat pada lemon ni. So sama juga apa yang kita akan buat pada daun ni, okey, sama juga apa yang kita buat pada daun. Dan kali ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat ada garis-garis dekat dalam daun tu kan, okey. So now apa yang akan saya tunjuk adalah macam mana saya nak buat bentuk di dalam kita punya daun ni. So tadi kita dah settle bahagian kita punya texture apa semua, okey, dah settle. Kita back balik kepada designer persona dan sama juga dengan menggunakan teknik yang saya ajarkan tadi, select dahulu kita punya daun ni, onkan kita punya inside insert selection, dan kita akan pergi dekat shape bulat dan kita buat satu bulatan di dalam tu, okey. So nampak tak bulatan saya ni dah menutup daun kita, tapi apa yang akan kita ubah dekat sini adalah kita pergi dekat bahagian color panel dan kita ambil warna stroke sahaja, okey. So warna stroke ni saya akan tukarkan dia kepada warna hijau yang lebih cerah dan turunkan sedikit kita punya stroke tadi secukup rasa. So nampak kan? Kita punya bentuk bulatan tadi tu berada di dalam daun. So kalau kata nak buat yang kedua, yang ketiga adalah duplicate sahaja. Macam mana nak duplicate? Ini selection kita, hold button control dan drag. So dia akan jadi dua. Okay, hold button control dan drag lagi. So kita akan dapat tiga. Okay, so macam mana nak buat kita punya garis tu? Yes, sama macam pernah kita belajar sebelum ni. Kita menggunakan pen tool, tekan sekali dan tekan hujung sekali. Aha, kalau kata nak baiki kita punya kedudukan garisan tu, kita pergi dekat note tool dan klik pada kita punya anchor point tadi tu untuk betulkan kalau kata ada sengit ke apa kan. Okey, kalau kata in case nak edit balik kita punya jalur-jalur daun tu, okey, kalau tekan tak keluar kan, kita akan terus select daun tu. So sama juga macam tadi, apa yang akan kita buat adalah kita tekan double click pada area yang kita nak select tadi, okey. So double click,
automatik saya akan masuk ke dalam kita punya masking tu tadi. So itu saja tutorial untuk kali ini. Saya harap anda belajar sesuatu dan selamat mencuba, dan jangan lupa untuk kongsikan hasil artwork korang dekat kita punya Facebook page, Facebook group yang kita ada, iaitu Affinity Malaysia. Dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen dan like, dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan yang baru nak belajar dengan Affinity Designer. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.